Oke, selamat datang kembali dan di sini untuk yang masih bertanya di bagian menu ini guys ya. Bagian misi yang disuruh untuk mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan koin bintang retro ya seperti ini. Tapi di gue tidak ada di sini, tidak ada dan mungkin masih kalian bertanya-tanya dan bingung gimana cara mendapatkan kumpulkan koin bintang retro ini. Nah, ada yang bilang kita harus mengumpulkan yang ada di sini guys ya. Tapi karena di misi gue sudah tidak ada, entah gue juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Yang jelas, selesaikan saja semua dari misi yang di bintang retro ini, nanti otomatis akan terselesaikan sendiri. Ada yang bilang di bagian arcade ini guys ya, meskipun terkunci, tapi kalian bisa kumpulkan yang ini. Katanya sih yang ini, untuk menyelesaikan misi ini harus klaim token ini. Nah, apakah benar? Ya, kalian bisa coba ya guys ya, kalau sudah terklaim apakah masih belum selesai juga, karena gue juga nggak tahu sih ini di misi gue sudah nggak ada. Dan ya mungkin apa memang beda beda misi, atau tapi kebanyakan gue lihat juga banyak yang bertanya gimana cara mengumpulkan koin bintang retro. Dan ya setahu gue sih ya di akun gue nggak ada ya guys ya. Dan ini kita coba klaim semua untuk misi tantangannya ataupun misi hariannya. Dan sampai di hari ini pun juga masih lancar-lancar jaya saja. Nah, kalian bisa lihat ini misinya sudah kelar semua. Tidak ada misi kumpulkan koin apa tadi namanya? Koin bintang retro ya, guys ya. Nah, kalian bisa lihat ini sudah selesai rekodnya di hari ini. Nah, sudah selesai, tapi mungkin ada yang masih sama harus mengumpulkan koin bintang retro. Jadi, ya menurut gue ada juga banyak yang berkomentar ini harus mengumpulkan yang ada di sini guys ya. Nah, yang ada di sini, tapi entah mungkin ada cara lain, bisa komen di bawah. Setahu gue cuma yang ini, dan ini tokennya sudah tidak bisa digunakan lagi, harus menunggu di minggu depan karena untuk saat ini sudah terkunci. Nah, jadi apakah poin yang ini yang dimaksud suruh mengumpulkannya atau bagaimana? Mungkin ada yang tahu bisa komen, karena di sini gue sudah selesai semua dan tidak ada misi kumpulkan koin bintang retro. Nah, kalian bisa lihat kembali lagi besok untuk misi baru. Jadi ya mungkin kalian bisa coba cara tadi untuk menyelesaikan misi kumpulkan koin bintang retro. Dan juga sekedar mengingatkan bahwa di hari ini kurang lebih sekitar beberapa jam lagi, jam 2 atau jam 3 sore ini, nanti akan muncul permata kali 2. Kita akan bahas lagi nanti. Tapi yang jelas untuk beberapa jam ke depan ini muncul permata kali 2 yang lumayan bisa kita gunakan di event retro kali ini guys ya. Dan ini ada sedikit cuplikan, bukan cuplikan sih, ini sebenarnya video kemarin, tapi karena kemarin terlalu banyak video jadi kita upload hari ini, kita gabung sama pembahasan kali ini guys ya. Oke, selamat datang kembali, dan seperti biasa di event baru biasanya full merah, tapi untuk saat ini berbarengan dengan resetnya market pick token ya guys ya. Dan ya kita bisa lihat sendiri, kalian bisa cek sendiri untuk saat ini kondisi di market seperti apa. Full biru semuanya, khususnya untuk pemain dari bintang retro, pemain baru minggu, bahkan belum minggu pertama guys ya, baru di hari pertama sudah full biru semua. Dan hanya ada siapa ini, CR7 yang masih naik terus harganya. Sekarang untuk tanpa evolve di angka 518 juta. Dan yang antri banyak, berbeda dengan yang lain, ini semuanya full biru semua. Kenapa? Ya tentu tak lain tak bukan karena market pick token ya guys ya, atau perpanjangan waktu. Dimana kita tahu setelah tadi pagi sempat ada sedikit, ya bukan bug seperti yang gue bilang, memang belum saatnya keluar, tapi untuk saat ini sudah muncul dan bisa kita gacha untuk di bagian token perpanjangan waktu dengan pilihan acara top event setelah diperbarui jadi 3000 dan yang ini jadi 1000, tapi ini cuma bisa gacha satu kali guys ya. Nah, ini karena token gue masih belum cukup, kita coba gacha di lain waktu. Tapi tenang saja, ini ada satu atau dua video yang dari akun berbeda guys ya, dimana untuk rate-nya langsung saja kita coba lihat untuk hadiah di bagian top event. Nah, untuk hadiahnya ada Puskas Company 101, Cannavaro Baresi untuk 101-nya isinya seperti itu,
Sisanya ya ada pemain Retrostar tentunya guys ya. Ada pemain OVR 100, 99 dan juga yang lainnya dengan rate gacha kurang lebih seperti ini. Nanti kita jelaskan lebih detail. Kemudian untuk yang 95 101 untuk rate gachanya ataupun isinya seperti ini guys ya. Ini tanpa ada pemain pemain Retrostar untuk di bagian sini, tidak ada pemain Retrostar. Ini pemain campuran, tapi kalau dapat Retrostar dari sini ya bisa termasuk oke sih. Kalau dari kemungkinan hadiahnya di sini tidak ada pemain Retrostar ya guys ya. Yang ada pemain Retrostar, yang ada pemain bintang retro hanya di bagian top event saja. Oke, langsung saja dengan melihat kondisi di pasar seperti itu, apakah kalian masih minat untuk melakukan gacha atau mungkin menunggu beberapa hari ke depan? Dan untuk hadiah masuk login jangan lupa diklaim, di sini ada Pellegrini 94 hadiah masuk harian, ya lumayan kita bisa dapatkan hadiah gratis dengan animasi seperti ini guys ya. Mantap, ini animasi dari event Retro Star kali ini. Oke, nah muncul Pellegrini 94. Oke, langsung kita, ini tentu tidak bisa dijual ya guys ya. Oke, langsung kita meluncur ke bagian sini untuk kita lihat rate gacha. Oke, kita dapatkan hadiahnya permata, kita klaim terlebih dahulu. Hadiah permata 800 permata, 500 permata sudah selesai. Dan di sini ada apa ini? Mantap ini. Teruskan rentetan untuk meraih banyak hadiah. Oke, kita langsung coba close dan kita kembali ke perpanjangan waktu. Oke, kurang lebih seperti ini. Dari dua akun yang sudah gue dapatkan hadiah dengan rate gacha seperti ini guys ya. Ini yang top event. Jadi untuk rate gachanya seperti ini. Di bagian top event ini menggunakan ataupun rate gacha pemain 97 adalah 100%. Kemudian 97 plus 100%, 97 51, 98 38, 33,79%. OVR 99 10%, kemudian OVR 100 2,48%. OVR 101 di sini OVR-nya 1,48%. Ini untuk yang top event. Untuk yang OVR 95 sampai 101, di sini isinya adalah pemain OVR 95 plus 100%, 95 17, 96 75%. Nah, rata-rata mungkin dari kalian juga dapatnya di OVR 96 sini. Kemudian untuk yang 97 di sini 4,53%, 98 1,86%, 99 kurang dari 1%, 100 kurang dari 1%, dan 101 kurang dari 1%. Jadi dengan persentase seperti itu, gimana untuk hasil gacha kalian? Oke, kita coba lihat untuk di akun yang pertama. Dengan 3000 token untuk rate gachanya seperti itu tadi. Kita coba lihat ya guys ya. 97 dapat ada Isak kalau nggak salah ini. Ya ada Isak ini guys ya. Dengan 3000 market pick token kita lihat untuk Gadina seperti ini. Ada Isak, ada Dung, ada El Dausari, kemudian ada Tap Soba. Dengan rate gacha seperti ini yang 3000 dapatnya ya, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri apakah worth it atau tidak ya. Tentu ini hoki-hokian ya guys ya, mengingat kondisi di market juga pemain OVR di angka 99 bahkan untuk Retro Star full biru semua. Jadi apakah masih mau gacha? Oke, kita coba akun berikutnya. Ini akun satu lagi ada di angka PDS OVR 100. Nah, ini gue dapatkan salah satu akun di mana untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Rate gacha dengan nas. Adanya ada isi Van der Sar 100, kemudian Cavani 98, Charlotte 97 dan Giroud 97 dengan presentasi seperti ini. Apakah kalian masih tertarik untuk gacha di hari pertama ini atau masih menunggu di beberapa hari ke depan? Mengingat eventnya juga masih lama, jadi ya jangan buru-buru juga guys ya. Masih ada sampai di 13 hari ke depan. Sampai di tanggal 12 September nanti, jadi masih lama.
Untuk tokennya yang belum terkumpul ya santai saja, harganya pun juga murah. Yang sebelumnya 6.000 sekarang jadi 3.000, yang sebelumnya 1.200 sekarang jadi 1.000. Jadi ya opsional, mungkin dapat pemain bagus kalian pakai, tapi kalau dijual sepertinya ya melihat kondisi di pasar saat ini susah ya guys ya untuk jual pemain dengan kondisi full biru ya. Tentu setiap ada reset perpanjangan waktu pasti market crash itu terjadi, dan kondisi itu saat ini sedang berlangsung. Sampai kapan ya, tentu sampai beberapa hari ke depan, mengingat untuk eventnya juga masih lama, baru dirilis sudah full biru semua guys ya. Oke, komen di bawah yang mungkin sudah coba 3000 market pick token, dapat di offer berapa, apakah kalian pakai atau kalian jual, kalau dijual apakah laku melihat kondisi di pasar full biru. Oke, seperti itu sedikit pembahasan untuk hasil gacha, red gacha lebih tepatnya, di market pick token versi terbaru. Nah, full biru semua guys ya. Ini cuma Bang Dodo saja yang harganya mulai perlahan meningkat, yang sebelumnya 471 sekarang sudah perlahan-lahan mulai menembus di angka 543 juta. Dan untuk yang sudah di evolve ini harganya ya tentu pasti tambah mahal sini. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.